mengapa telur puyuh punya corak? Kalau mengonsumsi telur, mungkin kebanyakan dari kita akan lebih sering makan telur ayam. Betul tidak, teman-teman? Namun, selain telur ayam, ada berbagai telur unggas lainnya yang umum dikonsumsi loh, yaitu telur puyuh. Uniknya, meski ukurannya lebih kecil, namun telur puyuh punya corak pada cangkangnya. Wah, kenapa begitu ya? Nah, sebelum kita cari tahu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Telur puyuh memiliki ukuran yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan telur unggas lainnya, seperti telur ayam atau telur bebek. Tidak hanya ukurannya yang berbeda, perbedaan lain dari telur puyuh dengan telur unggas lainnya adalah pada warna dan corak cangkang atau kulit telurnya. Cangkang telur puyuh ini memiliki warna putih dengan corak hitam dengan berbagai ukuran yang ada di permukaan kulit telur. Sedangkan cangkang telur ayam berwarna kecoklatan dan cangkang telur bebek berwarna biru kehijauan. Sebenarnya, apa yang menyebabkan warna dan corak kulit telur puyuh ini berbeda dengan telur unggas lainnya ya? Sebelum mengetahui jawaban tentang warna dan corak cangkang telur puyuh, ketahui dulu asal warna cangkang telur unggas yuk. Warna cangkang telur unggas ini sebenarnya dipengaruhi oleh pigmen dari unggas itu sendiri. Pigmen yang berperan pada warna cangkang telur unggas ini adalah pigmen darah hemoglobin. Pewarnaan cangkang telur ini terbentuk saat telur berada di dalam uterus, di mana juga terjadi pembentukan telur yang terbentuk selama 20 jam. Nah, setiap unggas memiliki pigmen yang berbeda-beda. Hal inilah yang kemudian menyebabkan cangkang telur unggas warnanya berbeda-beda. Kalau diperhatikan, cangkang telur burung puyuh ini berwarna putih dengan bercak berwarna coklat, hitam, dan biru. Unik sekali ya. Ternyata bukan hanya warna cangkang telur burung puyuh saja yang unik, tapi juga pigmen pembentuk warna dan corak telur puyuh. Pada burung puyuh, terdapat dua pigmen berbeda yang menyebabkan warna dan corak pada cangkang telur. Pigmen ini adalah porfirin dan pigmen biliverdin. Uniknya, pigmen biliverdin ini juga terdapat pada bebek yang menyebabkan telur bebek jadi berwarna biru kehijauan. Inilah sebabnya telur burung puyuh juga memiliki corak berwarna biru kehijauan. Ternyata bukan hanya unik, corak ini punya fungsi penting loh. Penelitian pada corak telur puyuh ini menyimpulkan kalau corak ini berfungsi sebagai kamuflase atau penyamaran agar telur tidak dimakan oleh predator di alam liar. Di alam liar, burung puyuh akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dan memiliki warna yang mirip dengan telurnya. Dengan cara ini, maka tidak ada predator yang bisa menemukan telur puyuh. Selain itu, penelitian juga membuktikan kalau corak pada telur puyuh ini berguna untuk mengatur suhu telur. Hasilnya, telur burung puyuh bisa menetas dengan baik karena suhunya yang teratur dengan baik. Nah, teman-teman, itu tadi jawabannya. Mengapa burung puyuh punya corak pada cangkangnya? Siapa yang suka makan telur puyuh? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!